Halo semua, selamat datang kembali di channel My Cacti. Kali ini kita akan mengulas tentang 5 daftar gunung tertinggi di Indonesia. Semuanya kami rangkum dalam Travel Destination. Apakah kamu berencana untuk mendaki gunung tahun ini? Jangan bingung ya, berikut ini adalah daftar 5 gunung tertinggi di Indonesia. Tapi gunung ini tidak direkomendasikan untuk pemula. Dan kamu yang ingin mendaki gunung-gunung ini harus mempersiapkan banyak hal seperti kesiapan mental, fisik, serta perlengkapan agar kamu bisa mendaki dengan aman. Nah, berikut ini 5 gunung tertinggi di Indonesia yang bisa masuk dalam list kamu. Puncak Jayawijaya. Puncak Jayawijaya atau juga dikenal Gunung Kartens Pyramid adalah titik tertinggi Indonesia di Provinsi Papua. Puncak Jayawijaya terletak di Pegunungan Barisan Sudirman yang memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh gletser yang disebut Kartens. Gletser ini merupakan gletser tropis, satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia karena jumlah gletser lainnya mulai menipis akibat pemanasan global yang semakin parah. Gunung ini merupakan salah satu objek wisata yang jalurnya sangat ekstrim untuk dilalui. Jadi, kamu harus berhati-hati sekali ya. Gunung Kerinci. Menjadi gunung tertinggi di Pulau Sumatera, Gunung Kerinci layak dinobatkan sebagai salah satu dari 7 puncak Indonesia dengan ketinggian 3.805 mdpl. Terletak di perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi, Gunung Kerinci terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS yang juga merupakan taman nasional terbesar di Indonesia. Gunung Semeru. Terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur, Gunung Semeru termasuk dalam jajaran puncak tertinggi di Indonesia. Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, sehingga setiap 20 menit, kawahnya selalu mengeluarkan abu vulkanik. Semeru berada di bawah pengawasan administrasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Daya tarik utama Gunung Semeru adalah karakteristik medannya yang bervariasi dan tentu saja pemandangan alam yang sangat memukau. Gunung Rinjani. Termasuk dalam salah satu dari 7 puncak gunung Indonesia, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di Kepulauan Sunda Kecil. Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung ini juga merupakan gunung berapi aktif tertinggi kedua di Indonesia loh. Gunung Bukit Raya. Pulau Kalimantan juga menjadi salah satu lokasi wisata olahraga yang masuk dalam Seven Summit Indonesia. Gunung Bukit Raya memiliki ketinggian 2.278 mdpl dan termasuk dalam jajaran puncak tertinggi di Indonesia. Gunung Bukit Raya terletak di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara administratif, puncak tertinggi di Indonesia ini berada di bawah pengawasan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Nah, itulah tadi 5 gunung tertinggi di Indonesia. Kamu mau mendaki yang mana nih? Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe channel My Cacti. See you in the next video.